Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Duta Koi. Kali ini bersama saya CSST, ditemani sama Mas Diki ya. Oke. Biasanya Mas Diki ini di sawah, kali ini nemenin vlog saya ya. Sesekali. Oke. Hari ini mau vlog apa nih Mas Diki? Ini vlog paket-paket Ciamik bagus. Oke, bagus-bagus ya. Oke. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke paket pertama. Ini dia ya paket pertama Mas Diki. Ada 4 ekor, jenisnya ada Kujaku sama Shirodoitsu ya. Ukuran berapa ini Mas Diki? Untuk ukurannya 32 sampai 37 cm. Oke, 32 sampai 37 cm ya koi lovers. 4 ekor ini dihargai berapa Mas Diki? Untuk 4 ekor ini kita kasih murah saja. Hanya 400.000 saja Mbak Esti. 400.000 saja? Ya, enggak salah lihat loh Mas Diki ini harganya. Ya enggak lah, di Duta Koi tidak ada yang mahal. Oke, siap Mas Diki. 400.000 ya, dapat 4 ekor jumboan ya. Paket yang kedua ini masih 4 ekoran lagi ya. Ukurannya 34 sampai 36 cm. Ini jenisnya ada apa aja Mas Diki? Untuk jenisnya masih sama, ada ada beda satu ya? Iya. Masih ada Kujaku sama Sanke. Oke. Untuk yang ukurannya tadi, berapa Mbak ini? Ini tadi ukuran 34 sampai 36 cm oh, ya koi lovers. Kalau yang tadi Shirodoitsu, kali ini dikasih Sanke Doitsu ya. Doitsu. Untuk harganya berapa Mas Diki? Untuk harganya berapa nih tadi? Sama ya? Masih sama. 400.000. Tetap di angka 400.000. Oke, 400.000 saja ya koi lovers. Kita masih ada paket selanjutnya. Di paket nomor 3 ini masih 4 ekoran lagi ya Mas Diki. Masih tetap 4 ekor. Kali ini ukurannya 36 sampai 37 cm ya. Iya. Jenisnya ada apa aja nih Mas Diki? Untuk jenisnya masih ada 3 Kujaku sama Kikusui ya. Oke, ini Kikusui ya, alias Kohaku Doitsu Hikari ya Mas Diki. Warna putihnya ini loh, beda sama Kohaku biasanya. Bedanya gimana Mbak Esti? Kalau yang ini biar warna, yang pemula-pemula bisa sekalian belajar. Ini warna putihnya metalik ya. Oh, metalik ada. Iya, lebih bersih juga. Bahasa Jawa ini gilap-gilap loh. Oke, gilap-gilap ya jadi Mas Diki. Bling-bling. Tapi bukan ginrin ya? Bukan. Itu harga berapa Mas Diki? Untuk harganya masih sama 400.000. 400.000 saja ya koi lovers. Di paket nomor 4 ini masih 4 ekoran lagi ya Mas Diki. Ya, 4 ekor. Ukurannya ekor ini 35 sampai 37 cm. Jenisnya ada apa aja nih? Untuk jenisnya ada Kujaku, lagi-lagi Kujaku sama Sanke Doitsu. Kujaku sama Sanke Doitsu lagi ya koi lovers. Harganya berapa ini Mas Untuk Diki? Harga masih sama ratakan 400.000 saja bosku. Oke, 400.000 saja ya koi lovers. Harga belum termasuk ongkir dan tidak boleh jatil ya. Nah, tidak boleh jatil. Kita masuk ke paket selanjutnya. Untuk paket selanjutnya ada apa ini Mbak Esti? Kalau yang ini ada Saragoi Ginrin, Matsuba, Shirodoitsu sama Kujaku ya. Untuk ukurannya 34 sampai 38 cm. Wow, ini ada yang beda ya, ada polosannya ya. Ginrin ya ini ya. Ginrin, Saragoi Ginrin. Ini kalau di kolam bersinar ya Mas Diki. Bling-bling ya, benar. Matsubanya juga oke ya. Ya bagus ya, untuk jaringnya juga rapi. Jaringnya rapi, hikarinya tebal. Kepala ya lumayan bersih ya. Bisa dikatakan bersih lah ini ya. Iya, nanti dipuspakan aja sudah bersih ya kepalanya ya koi lovers. Ya. Harga berapa ini Mas Diki? Untuk harganya masih tetap sama Mbak Esti. Harganya masih di 400.000. 400.000 saja ya koi lovers. Ini dia tampilan kalau diborongkan ya Mas Diki. Tadi isinya ada 20 ekor, ukuran 33 sampai 38 cm ya. Untuk jenisnya ada apa aja Mas Diki? Untuk jenisnya ada Kujaku, Sanke Doitsu, tadi ada yang
Kikusui ya? Iya, Kikusui. Kikusui ada apa tadi? Sora Goigirin ya? Iya, wes banyak banget ya koi lovers ya. Rame lah. 20 ekor loh koi lovers. Jumboan semua. Harga berapa nih, Mas? Untuk harga kita kasih murah. Kita kasih murah saja. Berapa untuk tuh, Mas Diki? Harganya 1,7 saja, Mbak Esti. Oke, 1.700.000 nah, saja ya koi lovers ya. Murah kapan banget, Mbak Esti. Lagi loh dapat jumboan 20 ekor harganya di bawah 2 jutaan. Betul sekali. Perlu diingat ya, untuk harganya belum termasuk ongkir dan tidak boleh diatil ya. Iya. Oh iya, Mbak Esti. Gimana, ini, Mas? Kalau ada yang belum tahu, untuk pengirimannya ini bisa jadi berapa box atau kantongan kantong, gitu ya? Iya. Kalau area Jawa Bali, ini dibikin longgar saja, kita masukin ke 2 box besar ya, 2 Mas Diki. 2 box besar, ya? Berarti ya. 4 kantong ya. Nanti untuk info selengkapnya bisa langsung hubungi CS kita ya. Kali ini isi 3 ekor ukuran 35 sampai 36 cm. Ada apa aja ini jenisnya? Untuk jenisnya ini ada Kujaku, Sanke sama Matsuba, Mbak Esti. Oke, Kujaku, Sanke sama Matsuba ya. Ini Matsubanya kok cantik sekali, bersih cantik, gitu. Cantik, bersih, kayak sampean. Aduh, Mas Diki, ini kalau gombal bisa aja ya. Gombal. Harga berapa ini, Mas Diki? Untuk harganya tidak beda jauh. Kita kasih harga 400.000. 450.000 maksud saya. Oh, 450.000 ya. Hanya naik 50.000 saja. Naik 50.000 dapat Mas Suba sebagus ini. Iya, betul. Kita geser ke paket selanjutnya ya. Oke, untuk paket selanjutnya ini jenisnya ada Kujaku, Matsuba dan lagi-lagi Sanke. Oke, masih sama dengan paket sebelumnya ya. Sama. Ini ukurannya 35 sampai 36 cm ya koi lovers. Untuk harganya apakah masih sama, Mas Diki? Untuk harganya masih sama, Mbak Esti. Karena ya sama ya jenisnya ya. 450.000 saja ya. Tetap 450.000. Harga belum termasuk ongkir dan tidak boleh diatil ya koi lovers. Kita geser ke paket selanjutnya. Kalau yang ini ukurannya agak besar ya, Mas Diki. Size-nya 37 sampai 38 cm. Jenisnya ada Matsuba sama Kujaku ya? Iya, Kujaku sama Matsuba. Untuk harganya berapa ini, Mas Diki? Untuk harganya masih tetap sama, Mbak Esti. Berapa tuh? 450.000. Oke. 450.000 ya. Kalau sama Mas Diki dikasih harga murah karena dia yang jaringkan di sawah koi lovers. Dia yang ngambil ikannya. Langsung dari pusat ini. Info dari pusat ini ya. Oke, kita geser ke paket selanjutnya. Masih 3 ekoran lagi ya di paket nomor 9 ini. Jenisnya masih sama? Jenisnya ada masih sama. Kujaku sama Matsuba ya. Ukurannya berapa ini, Mas Diki? Ukurannya 35 sampai 37 cm, Mbak Esti. Oke, 35 sampai 37 cm ya, koi lovers. Ini loh, kujakunya kok bagus sekali, Mas Diki. Iya, bagus itu ya. Bisa di-spill itu ya. Polanya itu tertata rapi kanan-kiri. Kanan-kiri imbang ya. Iya. Hikarinya juga tebal, wes. Mantap. Pokoknya ini bagus, koi lovers. Buruan, bosku. Rp400.000, 450, Mbak Esti. Kita geser ke paket selanjutnya. Oke, paket selanjutnya. Waduh. Di sini ada masih 3 ekor ya ini ya? 3 ekoran lagi, tapi ada yang kerlip-kerlip itu, iya, Mas Diki. Iya, Mbak Esti. Wah, menggoda ini. Iya. Ini ukurannya 34 sampai 37 cm ya. Ini jenisnya ada Tancho Hariwake, Asagi sama Sowa Ginrin ya. Sowa ya, Sowa Ginrin. Ini bling, Sowa Ginrinnya bagus banget ya, Mas Diki ya. Bling-bling, kemerlap. Kita jarang sekali ya, Mas Diki ya, menghadirkan Tancho Hariwake. Iya, benar. Ini Tanchonya original ya, koi lovers ya. Soalnya kalau yang jenis Tancho seperti ini agak-agak langka, Mbak Esti. Iya, agak susah ya. Biasanya susah. Yang paling ramai itu Tancho Kohaku, ya, Kohaku, Tancho Sowa, Tancho Sanke gitu ya. Kali ini kita hadirkan Tancho Hariwake ya. Hariwake. Kita masuk ke borongan yang kedua. Oke, ya, Mas Diki. Kita lanjut ke borongannya.
Ini jumlahnya tadi ada 15 ekor, 15 ukuran ekor. 35 sampai 38 cm ya, koi lovers. Untuk jenisnya Mbak Esti, ini ada Sanke, ada Kojaku, ada Soa Ginrin, dan Tanco Hariwake. Oke, ini ada yang ketinggalan nih yang nggak disebutin. Apa Mas Diki kira-kira yang nggak disebut? Matsuba. Oke, Matsuba sama Asagi ya tadi kurang disebut. Oh iya, Asaginya lupa. Saking banyaknya jenis, Mas Diki sampai lupa loh ya. Yes. Sebanyak ini harga berapa Mas Diki? Untuk harga kita kasih ringan saja, 1,8 juta saja bosku. Oke, 1.800.000 saja ya koi lovers. Dapat 15 ekor cantik-cantik jumbo-jumbo. Ini kalau dimasukin ke kolam mes nggak usah tambah ikan lagi, soalnya mes penuh mantap, ya nanti kolamnya. Iya. Buruan bosku. Kita masuk ke paket spesial ya Mas Diki. Oke, kali ini satu ekoran. Ya. Ada susui ya. Susui. Ukurannya ini berapa Mas Diki? 42 cm Mbak Esti. Oke, 42 cm. Ngiler Mbak. Ringnya rapi ya? Rapi banget. Aduh, kepalanya, wah jawane patake resik. Oh, patake resik ya ini. Ini jantan atau betina Mas? Ini jantan ini. Jantan saya ya? Nebak. Ya enggak nebak, asli real ini jantan. Udah. Real jantan. Ganteng sekali ya berarti sangat, ya? Sangat ganteng. Ini harga berapa Mas Diki? Dengan ikan kualitas ini jaring rapi nih ya, harganya cuma berapa Mbak Esti? 500.000 saja. 500.000 saja Mas Diki, nggak salah lihat ini harganya. Enggak, udah. Nanti nggak dimarahin Pak Anas ini kalau kita jual kemurahan ini. Oh, aku sih ngesat, aku sih ngangkat. Oh gitu, oke, nggak masalah ya, dikasih murah jangan kasih tahu siapa-siapa ya. 500.000 saja. Ya. Kita geser, ada Hariwake ya kali ini. Ukuran berapa ini Mas Diki? Untuk ukurannya ini agak lumayan besar ya, 45 cm. Jumboan Hariwake 45 cm ya. Harga berapa ini Mas Diki? Untuk harganya ikan sebesar ini kita kasih harga murah Mbak Esti. Berapa tuh bisikin Mas? Berhubung dari pusat 500.000 saja. 500.000 saja loh koi lovers. Ini kayaknya betina ya? Prediksi betina nih. Oke, ini betina ya koi lovers ya. Dia lagi gendong telur gitu. Di paket selanjutnya ini ada satu ekor soa. Ukuran berapa ini Mas Diki? Untuk ukurannya ini 40 cm Mbak Esti. Oke, 40 cm ya iya. Soa. Ini hitamnya masih memang belum rata, tapi belum. Nanti bisa lebih rata lagi ya, lebih hitam bisa. Lagi bisa ya. Bisa lebih pekat lagi hitamnya. Oke, info dari pusat ini harga berapa ini Mas? Masih sama. Kalau sama pusat itu enggak murah-murah saja ya? Harganya. Yang penting cepat. 500.000 saja ya. Cepetan langsung dibungkus. Oke, enggak usah lama-lama ya, keburu dibeli orang lain nanti. Kita geser ya. Kali ini ada Sumigoromo. Sumigoromo. Ukuran berapa ini Mas Diki? Ada 45 cm ini Mbak Esti. Besar juga ya ini Mas besar Diki. Besar ini. Sumigoromo. Sumigoromo. Kalau ini maruten atau enggak ya Mas Diki? Ya termasuknya masuk maruten. Oke, ini maruten Sumigoromo ya, ya berarti. Original ya Mas Diki original. Ya? Original. Harga jamin berapa ori. Ini Mas? Untuk harganya ini 600.000. 600.000 saja iya. Ya? Karena termasuk Sumigoromo itu ya tergolong langka Mbak. Oh langka ya? Langka iya. Terus langka, api pisan nah, barangnya. Ori lagi. Original ya, 600.000 itu sudah murah ya berarti ya? Murah banget Mbak Esti, jarang-jarang ikan seperti ini Mbak Esti. Oke, nggak usah lama-lama kita Oke. Geser ke paket selanjutnya. Ketemu yang mulus-mulus nih Mas Diki. Yes, ini mulus. Ada Sanke Doitsu ya. Ukuran berapa ini Mas Diki? Untuk ukurannya ini 44 cm Mbak Esti. Oke, 44 cm ya. Iya. Halus banget ya halus ini Mas. Halus polanya itu Mbak Esti, aduh tertata rapi. Harganya berapa ini Mas? Untuk harga kita kasih 600.000. 600.000 saja loh koi lovers. Beda sedikit sama yang tadi. Iya beda sedikit karena, tapi kualitasnya jauh di atasnya ya. Delok entah, lihat
polanya itu merahnya itu tebel. Oke Mas Diki, ini ya borongan terakhir. Oke. Di vlog kita ada 5 ekor ukuran 40-45 cm ya. Iya. Tadi jenisnya ada apa aja Mas Diki? Untuk jenisnya ada Sanke, Hariwake, Sumigurumo, Soa, dan Susui Mbak Esti. Oke, macam-macam ya jenisnya. Super lengkap, pastinya super juga lengkap. Super murah nih, harganya berapa? Untuk harganya kita kasih lebih murah ya. Berapa ini Mas? Untuk harganya 2,2 juta saja atau 2.200.000 rupiah. 2.200.000 saja ya Koi Lovers. Iya. Segitu dulu ya Koi Lovers, vlog dari kita berdua. Nantikan vlog kita selanjutnya. Jangan lupa apa Mas Diki? Like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Kalau beli? Kalau beli tentunya bayar, dong Mas Diki. Iya. Segitu dulu ya Koi Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.